Guys, kita lagi di bakso. Bakso apa namanya? Mukiri. Nah kita tanya-tanya nih. Nih, menu-menunya. Daftar menu. Mie ayam, ada mie ayam Mukiri. Bakso urat. Mantap nih, guys. Nih, yang mana, Bu? Yang favorit, Bu? Favoritnya yang spesial. Yang mana spesial, mana sih? Oh, ini spesial pakai bakso mekar gitu? Iya, dia baksonya besar satu, dapat iganya sama? Satu. Iga satu. Oh, selain itu? Gede banget nih, Bu. Kalau ini sebenarnya itu ada, tapi cuma habis, lagi kosong. Oh, gitu. Ya, kalau ini dia tuh besar. Mukiri yang ininya. Iya, tapi lebih besar ini. Lebih besar ini, tapi dia cuma lebih kecil aja gitu ya. Iya. Terus dapat soal ihun juga iya, itu. Semuanya udah termasuk. Oh, gitu, guys. Oh, tadi teman saya pesen yang ini ya. Nah, kalau gitu saya pesen ini nih, yang kecilan dikit. Sayur mie pakai? Sayur mie, saya bihun aja. Sayur enggak? Sayur boleh. Minumnya apa? Minumnya teh panas. Tawar ya? Tawar. Ini bukanya dari jam berapa nih, Mbak? Dari jam 9. Sampai jam? Sampai jam 9 malam. 9 malam, setiap hari ya? Iya. Oh, ini pusatnya atau? Ini cabangnya, Kak. Cabang. Oh, pusatnya di mana tuh? Pusatnya di kali itu, di Pulau Gebang. Pulau Gebang, oke. Oke, kalau gitu. Saya ini berarti ya? Iya, yang spesial satu, Mukiri satu ya. Sama orang itu. Mukiri itu nama pemilik ya? Ada ya, artinya nggak Mukiri? Ada. Mukiri. Apa? Itu ada di papan. Kayak Murah Senyum, Usaha Keras. Oh, Murah Senyum. Oh, gitu. Ya. Oke. Sip. Oke, sahabat Seribu Tulis, ketemu lagi. Hari ini kita cobain bakso Mukiri. Ternyata tadi Mukiri pertanya, Mukiri artinya Murah Senyum, usaha keras, kerja tuntas, inovatif, inspiratif, doa malam, ikhlas dengan hasil akhir. Tak kenal Mukiri, tenggelamkan. Keren, guys, ya. Tuh. Nah, ini kayak gini nih. Bentar. Tuh. Tadi kita mau pesen yang ini sama Mukiri. Dia ada mie ayam juga. Bakso Mukiri. Nih. Wah, ini bawang gorengnya asik nih, bawang goreng, terus ada bihun, mie, sayur. Nah, ini kuahnya nih. Ada tetelannya juga. Oh, ini ada yang bungkus. Saya pikir ini bakso beneran, ternyata ini bakso ini. Itu apa tuh, Mas? Ini kikil ya? Kikil. Jadi kurang bakso kikil, maksudnya pakai kikil gini ya? Iya. Kalau dapat iganya dikit ya. Gak kayak spesial. Gitu. Itu apa sih, iga ya? Iya. Itu lama mas jualannya, Mas? Apa? Jualan. Ini kerendem ini. Apa? Jualannya? Ah, jualannya. Udah lama. Udah lama ya? Berapa tahun tuh, Mas? Kalau di sini paling kira-kira 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih ya. Kalau yang di Pulau Gebang udah berdiri hampir 6 tahun. Oh, Pulau Gebang itu yang pusatnya ya? Iya. Oke. Kalau ini daerah apa namanya nih, Mas? Bintara ya tadi, Mas. Bintara tuh arah-arah Pondok Kopi ya. Oh. Ya, ini bakso apa nih? Gini gini nih. Spesial ya. Spesial ya. Oh, spesial mangkoknya 2 ya. Iya, soalnya 143. Spesial dapat iga juga gitu. Iya, kalau spesial. Yang di ujung apa coba? Jeroan ya? Apa? Itu yang kayak ini. Ini kecelan. Kecelan. Boleh minta gitu. Kalau ada ya dikasih, kalau ya nggak ada. Kalau habis gitu ya.
makannya juga bagus. Dan ternyata nih ada gratis satu menu mie ayam ST buat driver yang ambil orderan dan bakso di Mukidi makan di tempat. Jadi keren. Sambel-sambel. Kalau GoFood-nya ada ya? Kita main semuanya, Shopee, main. Oh, Shopee, Grab, GoFood, itu ada semua ya? Ini sambil nunggu langsung ke Didi. Bedanya kalau yang Mukidi kecil aja ya? Iya, kecil. Ini kalau yang spesial tadi harga berapa spesialnya? 39. 39 ini dapat bakso besar satu sama iga itu ya, sama tulang iga. Ini guys. Mantap ini. Kalau yang ini bisa lebih mekar lagi. Oh, bisa lebih mekar lagi? Iya. Mau dimekarin boleh. Oh gitu, kalau dimekarin maksudnya lamaan dikit gitu ya. Oh diiniin biar, oh gitu, jadi lebih gede gitu ya. Ini sehari berapa kilo dari? Mungkin lebih 30, lebih sekintal lah. Hah, berapa? Sekintal lebih. Sekintal? Iya, tapi semua cabang. Semua cabang ya? Ada di Perwira juga. Perwira ada. Jadi Perwira, terus tadi Pondok Ranji ya? Ranji sama Ranji, Pulau Gebang sama di sini ya? Oh mantap tuh guys, tuh baksonya bakso mekar spesial. Nih tuh. Ini spesial. Ini spesial dua, ini sama ini spesial. Ini yang Mukidi. Nah, bedanya kecil doang tuh guys tuh. Mantap banget. Sekarang kita cobain yang ini nih. Makannya aja sampai bingung, mangkok sama sayur. Sekarang kita coba ini dulu. Dia udah kasih tetelan juga. Ya, sebelum kita makan, kita doa dulu ya. Amin. Asik, guys. Temen tuh. Sampai bingung makannya yang mana dulu tadi. Kita cobain kuahnya dulu. Seger. Kita sebelum racik, kita cobain baksonya dulu guys. Oh dia kalau Mukidi cuma bakso gedenya doang, gede gini. Makan. Baksonya sehari pakai daging buat seluruh cabang satu kuintal. Baksonya enak. Racik pakai cuka biar seger, tambahin sambalnya, tambahin kecap. Ini apa nih, saus. Bisa pakai bihun, bisa pakai mie. Ini
nyasar ke daerah Pondok Kopi. Tuh ada daging-dagingnya ternyata. Lanjut makan, nanti semua informasi lengkapnya kita cantumkan di deskripsi guys. Selamat kuliner.